Assalamualaikum. Semangat pagi. Jadi hari ini kita mau ke pantai. Ini kita sedang siap-siap. Ada di tepinya. Ada di belakang nih. Ada orang mau beli cepat itu nasionalnya. Mau pergi di pasar sih enggak misi itu ya, ada di balik di sini. Itu kalau bukan di bekan aja mau ke situ. Bilang kapi masih tidur adek lu lah. Iya, tidur ya. Makanya cair. Ada sama tatanya tidur kan di pantai. Iya. Cuma tidur. Oh. Iya. Pilih mana sih? Mau pergi pantai di pantai atau mau pergi pantai dulu sama kader? Cuma mau dulu diambilkan bajunya ini. Baru disuruh bordir. Sama aja harga nah 15 tadi. Pernah enggak beli sih? Banyaknya penjual ini di dalam. Oh, kok banyak. Tapi mami sambal nih pantai. Itu pantai lemo-lemo. Mami mau mami sambal nih kok. Anaknya nakal. Iya, Drita. Oh ya, anu kena teman pacaran pelacur. Anaknya Audrey. Iya. Iya, anu tongsing. Iya, Wandi anaknya Penny Pran. Anak kapan itu? 20, satu mobil. Pantai. Saya bilang nanti. Oh, itu pantai nah. Robot. Kasih, Pak. Ini pantainya deh. Kan itu presin yang tembusan. Oh, ini. Mana pantainya? Iya. Tembus bara, bisa tombol di kabus. Itu di depan. Depan sabar. Sabar, sabar lama. Itu rencana saya. Panana, sini Pak. Sebelah kiri. Apa itu kak? Itu yang hotel yang ada. Oh iya. Oh. Nanti lewat situ kita. Ini sebelah kiri. Ki. Masuk sini, Pak. Sini. Bukan di depan. Ini dekat masjid ini. Belok kiri. Bisa. Ini. Iya. Pas biar dekat situ. Oh, nanti pindah pulang ke bandar sini pindah. Iya, masuk sini. Banyak iya. Panjang masuk dia. Di Renjani. Nih. Enggak sih. Oh, enggak juga. Tapi saya lihat itu. Lihat ini depan mana mau lihat. Tuh sangat dari iman. Tidak bagus kamu di sini. Bagus.
warungmu ya, ada sore-sorean. Oh, warungnya. Ada pegawainya, semuanya apa aja? Di situ tuh ada panas. Oh, yang di sana ya. Suka kalau ini, he. Ada di dapur kolam. Ada kolam kecil bajanya. Mana? Ada penjual situ. Ada WC-nya? WC. Ini aku. Mas sendalku. Yang duduk-duduk ki, nah bisa dilihat anak-anak. Oh, situ kita tempat tak dulu. Ikan rabia. Cari dulu tempat yang bagus. Selalu kian. Berat sangat semua. Enggak, bukan dia. Ini punyaku. Tadi Pak. Di pondok kita ada kayak gitu. Ya, jadi awalnya kita mau ke Pantai Panrelebu, tapi kita akhirnya lebih memilih ke sini, teman-teman, di Pantai Lemo-Lemo. Dan ini salah satu tempat yang recommended. Halamannya luas, banyak gazebo, kemudian ada beberapa penginapan di sini. Teman-teman, yang liburan di Bulukumba, jangan lupa mampir di sini, di Pantai Lemo-Lemo, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Apa, nak? Iya, simpang sendalnya sini, nak. Mandi. Ganti baju dulu, nak, lula. Di sini halamannya luas, teman-teman. Ini ada villa di sini, ada dua. Kalau teman-teman mau camp boleh di sini. Ada gazebo banyak. Kemudian ini view-nya keren, teman-teman. Jadi campnya langsung ke laut, ke pantai. Nah, teman-teman, ini salah satu pantai yang menjadi rekomendasi untuk teman-teman semuanya. Yang saya rekomendasikan untuk teman-teman, kenapa? Di tempat ini teman-teman belum terlalu ramai, jadi kita mau menikmati waktu bersama keluarga tanpa kebisingan-kebisingan. Tempat ini recommended, teman-teman. View-nya keren, pasirnya mantap. Tuh. Teman-teman yang berkunjung ke Pantai Lemo-Lemo Kabupaten Bulukumba, silakan mampir di tempat ini, parkirannya luas. Kemudian ada beberapa villa. Kita lanjut mengeksplor Pantai Lemo-Lemo Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jadi ini teman-teman, parkirannya luas sekali. Kemudian ini ada penginapan juga. Ini dia menyebutnya Wisma Dua Putri. Ini saya beberapa kali nginap di sini, teman-teman. Di bawah itu kalau tidak salah ada dua kamar, kemudian ada dapur, dua atau tiga kamar. Di atas ada dua. Kemudian bagian terasnya cukup luas. Tuh, ini teman-teman kontaknya, teman-teman yang mau nginap di sini. Langsung saja hubungi nih Wisma Dua Putri, nomor HP-nya teman-teman boleh hubungi. Nah, ini teman-teman dari Wisma ini, penginapan ini kita ke sini. Ini ada lagi penginapan satu, teman-teman, ini pondok bersama. Kemudian
Ini dekat sekali dari pantai. Jadi begitu kita keluar, ini sudah pantai, teman-teman. Teman-teman yang mau camp boleh, bagian sini juga boleh. Saya pernah camp di sini, bagian depan juga boleh camp. Nah, kalau mau camp di sini, kita sewanya lokasinya sama yang warna hijau ini, rumah warna hijau, karena beliau yang punya ya, lokasi ini. Gitu teman-teman. Kita lanjut lagi. Oh, ini gazebo teman-teman ya, gazebonya ini disewakan tuh 50.000. Tuh. Sudah dilengkapi dengan fasilitas listrik.